seperti ini, tekan, kemudian urut. Lakukan selama 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu, amin. Di pertemuan kali ini saya akan berbagi sebuah metode yang alami untuk mengatasi sakit dada disertai sakit perut dengan teknik urut. Untuk latihannya sebagai berikut. Langkah pertama yang kita lakukan sebelum melakukan pengurutan, sebaiknya dikasih pelumas, minyak pelumas, untuk memudahkan mengurutnya nanti. Langkah yang pertama, kita akan mengurut di area dada dengan ibu jari seperti ini. Taruh tangan di dada seperti ini, kemudian dengan ibu jari tekan, kemudian urut sampai pangkal ketiak. Lakukan selama 1 menit. Kemudian dada yang satunya lagi, yaitu dada sebelah kiri, tekan. Untuk tarik selanjutnya, selain menggunakan ibu jari, kita bisa menggunakan telapak tangan bagian yang tebal ini untuk mengurut bagian dada. Caranya, taruh di dada seperti ini, tekan, urut sampai pangkal ketiak. Lakukan dengan tekanan stabil dan berirama. Itulah teknik urut untuk bagian dada. Selanjutnya kita akan melakukan pengurutan di area perut. Sebelumnya kita kasih minyak pelumas di area perut, kemudian dengan 4 jari taruh di area ulu hati, kemudian kita tekan, urut ke arah bawah sampai perut bawah. Kita ulangi. Ini dilakukan selama 1 menit. Kemudian langkah selanjutnya, dengan tangan kiri kita urut samping perut sebelah kanan seperti ini, tekan, kemudian urut sampai pusar. Kemudian sampingnya satu dengan tangan kanan, tekan, urut sampai pusar. Ini dilakukan selama 1 menit. Selanjutnya kita akan melakukan pengurutan, yaitu mulai dari perut sebelah kanan berputar seperti ini sampai ke perut sebelah kiri, dan seperti ini, tekan, kemudian urut. Lakukan selama 1 menit. Demikian tutorial kali ini, semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.